Peristiwa kecelakaan beruntun berawal dari mobil minibus yang melaju dari arah Jepara menuju arah Semarang dengan kecepatan tinggi. Sesampai di lokasi kejadian, menabrak sepeda motor yang berboncengan. Tak berhenti di situ, dari arah belakang, sebuah truk dengan kecepatan yang tinggi menabrak minibus naas itu. Akibat kecelakaan ini, 4 orang yang meninggal dunia, sementara 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Jalan dari Jepara menuju ke Semarang, kemudian yang Daihatsu Taruna terlebih dahulu menabrak kendaraan roda 2, yaitu motor, kemudian sempat terseret, kemudian melaju lagi terus, akhirnya menabrak truk, bagian sisi kanan truk, dan setelah truk, kemudian di belakangnya adalah pickup.